Santai aja semua, بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين Allahumma rizqna al-ikhlas, Allahumma al-ikhlas fi wal qawli wal amal. Alhamdulillah di pagi hari ini kita diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita bisa sama-sama mengikuti kajian di pagi hari ini murojaah ilmu agama yang kebetulan kita murojaah salah satu uh, kitab guru kita yaitu Syekh Abdullah Al Harari rahimahullah. Nah, kalau tidak salah ya di pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan uh, bahwasanya orang yang mengatakan sesungguhnya Allah Ta'ala berada di semua tempat. Ya, atau mengatakan Allah Ta'ala ada di mana-mana, maka orang ini, ya orang itu yang dihukumi keluar dari agama Islam, apabila dia meyakini, apabila dia memahami, eh, uh, perkataan ini bahwa Allah Taala itu zatnya berada di mana-mana, ya jadi ada di rumah, ada di masjid, ada di wc, ada di tempat-tempat kotor dan menjijikan lainnya. Orang yang seperti ini dihukumi keluar dari agama Islam. Baik, okay. uh, kemudian. Uh, orang yang mengatakan perkataan ini mengatakan Allah Taala ada di mana-mana atau mengatakan Allah Taala di semua tempat yang dia fahami ya saya bilang yang dia fahami dari perkataan ini bahwasanya Allah Taala menguasai semua tempat yang dia fahami dari perkataan ini Allah menguasai semua tempat dan tidak memahami bahwa zat Allah Taala itu berada di mana-mana. Hmm. Maka uh, dalam hal ini, ya maka dalam hal ini orang tersebut tidak dihukumi keluar dari agama Islam. Ya cuma asal, ya asal dari perkataan ini asal perkataan ini adalah perkataan yang kufur. Ya, perkataan yang kufur. eh cuma orang yang mengatakan perkataan ini bagaimana hukumnya seperti yang diperinci tadi. Ya, gitu. Baik, sebelum kita lanjutkan, ya mari kita sama-sama mengikhlaskan niat e, karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau al muallifu ya rahimahullah taala yang atas ya. Wanarfaul aidiya fit doa ilis samai dan kita mengangkat tangan ketika berdoa ke arah langit. Liannaha mahbitur rahmati wal dikarenakan Langit itu adalah tempat turunnya rahmat dan keberkahan, ya tempat turunnya rahmat dan keberkahan. Wa mawjudun bi dzatihi fis sama dan bukan dikarenakan, ya dan bukan dikarenakan eh, Allah Taala ya zatnya berada di langit. coba sini kan ya, kalau salah, kalau saya salah kasih tahu, saya nggak ingat. Nah, kayaknya seperti itu. Kama annana nastaqbilul ka'bata sebab asyarifata as fissolah, sebagaimana halnya kita ini menghadap ke Ka'bah ketika kita sholat, li'anna Allah ta'ala amarana bithalik, Dikarenakan Allah Ta'ala memerintahkan kita dengan hal itu, dan bukan dikarenakan Ka'bah itu mempunyai keistimewaan dan kekhususan, dikarenakan Allah Ta'ala tinggal di sana. Nah, jadi di sini ya orang-orang yang eh, di luar ahlus sunnah wal jamaah, ya secara khusus di sini kalau sekarang ya orang-orang wahabi, mereka bilang begini, eh, coba, ya. Orang yang sholat itu kata mereka orang yang sholat, orang yang berdoa itu menengadahkan tangannya kemana ya jadi kata mereka jelas orang yang berdoa itu menengadahkan tangan ke arah langit nah, dikarenakan eh, kenapa kata mereka kenapa mereka itu menengadahkan tangan ke arah langit ya ketika berdoa. Kata mereka, "Dikarenakan Allah Ta'ala, ya berada di eh, dikarenakan Allah Ta'ala berada di atas langit." Ya, kata mereka seperti itu, atau berada di langit, bahasanya mereka seperti itu. Nah, kita katakan kepada mereka, jawabnya, "Gimana?" Eh, kita mengangkat tangan ketika berdoa ke arah langit bukan dikarenakan Allah Taala berada di langit, ya. Jadi bukan dikarenakan Allah Taala berada di langit. Uh, tetapi apa? Ya, tetapi dikarenakan langit itu adalah kiblat kita berdoa. Nah, jadi dikarenakan langit itu adalah kiblat kita berdoa, maka kita eh, apa namanya mengangkat tangan ke arah langit ketika berdoa. Karena langit itu tempat turunnya rahmat, tempat turunnya keberkahan. Kita menengadahkan tangan ke arah langit itu maknanya apa? Kita meminta kepada Allah agar diturunkan kepada kita rahmat-rahmat dan keberkahan-keberkahan. Begitu. Nah, demi sebagaimana halnya apa sebagaimana halnya Ka'bah itu adalah kiblat kita sholat. Ya ketika kita sholat itu kan menghadapnya ke Ka'bah. Kenapa seperti itu? Dikarenakan Allah Taala memerintahkan kita untuk menghadap Ka'bah ketika kita sholat dan ini makna apa makna bahwa Ka'bah itu adalah kiblat e, sholat jadi langit adalah kiblat doa sedangkan Ka'bah adalah kiblat sholat ya para ulama mengatakan sebagaimana ketika kita sholat menghadap ke Ka'bah itu tidak menandakan Allah Taala berada di Ka'bah Demikian juga ketika kita sholat, demikian juga ketika kita berdoa, kita menengadahkan tangan ke arah langit, itu tidak bermakna bahwasanya Allah Ta'ala berada di langit. Bisa difahami ya. Allah. salah satu tokoh dari mereka ya salah satu tokoh dari mereka namanya Ibnu Qayyim Ibnul nah, Ibnu Qayyim ini uh, muridnya Ibnu Taimiyah apa yang dia katakan uh, Kata, kata dia apa? Lihat enggak bagaimana uh, Katanya pelihat enggak uh, Bagaimana Ayam makan Kalau ayam makan atau minum Itu kan habis dia ngambil makanan klik, Begitu kan pakai cucuknya setelah itu dia langsung menengadahkan mulut ke arah langit, ya dong. ke atas gitu kan. Habis ngambil, ngadap ke atas, Habis ngambil ke atas. Dan kata Ibnul Qayyim, lah ini katanya buktinya bahwasanya Allah Ta'ala berada di arah atas, di langit. Buktinya apa katanya kata Ibnul -Qayyim. Ini lihat ayam loh. Kalau dia makan, dia minum, dia menengadahkan eh, apa namanya wajahnya ke arah langit. Silahnya sampai segitunya. Sampai begitunya orang -orang nyari dalih ya dengan Al-Qur'an ataupun hadis. Nah. Subhanallah. Nah. Sekarang kita lanjutkan ya. Biar enggak terlalu panjang penjelasannya. Bisa tadi saya subhanallah enggak ingat apa saya bilang. Oke, saya ulangi ya. Jadi Ibnu Luqaim bilangnya apa? lihat ayam ketika makan, dia itu ketika dia mengambil makanan itu langsung menengadahkan tangan ke arah langit. Itu berarti apa katanya? Itu berarti bahwasanya ayam saja tahu katanya bahwasanya Allah taala itu berada di langit. <laughs> Jadi kita bilang ke mereka ya, ya kalian yang mengikuti ayam pedomannya saya nggak mau, saya nggak mau pegang pedoman saya bukan pekerjaan ayam, bukan apa yang diisyaratkan oleh di ayam tapi pedoman saya adalah Al-Qur'an hadis. jadi apa namanya ayam pun ya perbuatan ayam pun dijadikan dalih oleh mereka untuk menyatakan bahwasanya Allah taala berada di langit. Subhanallah. Nah, kita lanjutkan. Qala rahimahullah wa yakfuru dan kafir man tahayyuza lillahi taala orang yang meyakini bahwasanya Allah taala bertempat nah ya. jadi orang yang meyakini bahwasanya Allah taala itu mempunyai tempat atau bertempat ya baik dengan mengatakan di satu tempat ataupun dia mengatakan uh, di semua tempat maka orang ini dihukumi keluar dari agama Islam nah, karena dia menyerupakan Allah Taala dengan makhluknya mendustakan ayat-ayat Al Qur'an mendustakan hadis-hadis Rasulullah ya maknanya dihukumi keluar dari agama Islam atau Allah atau meyakini bahwasanya Allah taala itu adalah sesuatu yang seperti udara atau kanur atau seperti atau seperti cahaya yamla makanan, yamla mengisi sebuah tempat au hurfatan atau uh, sebuah apa namanya atau kamar atau masjid dan atau sebuah masjid Jadi begitu nah, jadi orang yang meyakini bahwasannya Allah taala itu ke udara berada di semua tempat dan, atau seperti cahaya yang memenuhi tempat tertentu atau ruangan tertentu atau masjid

atas orang-orang ya -orang, atau bantahan terhadap orang-orang yang meyakini bahwasanya Allah Taala bertempat di arah atas wa turfaul aidi kemudian mereka bilang oleh karena itu ya dikarenakan Allah Taala berada di arah atas makanya Ketika berdoa, kita mengangkat tangan, menengadahkan tangan kepada langit. Kita bantah dengan apa? Bimasa bata anir rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah kita bantah dengan sebuah hadis yang datang dari Rasulullah annahu ay talabal bahasanya beliau melakukan istisqa artinya meminta hujan ya artinya beliau meminta hujan. Allah. ketika beliau apa namanya istisqa, ya meminta hujan, berdoa minta hujan. Apa yang terjadi? Wajah ja'ala batna ila ardi Dan beliau menjadikan perut telapak tangannya, bagian dalam telapak tangannya ke arah bumi. sama dan punggung kedua tangannya dihadapkan ke arah langit. Hmm. Jadi maksudnya begini. Kata mereka, kita ngangkat tangan ke arah langit ketika berdoa itu merupakan bukti tentang adanya Allah Ta'ala di langit atau di atas. Kita katakan kepada mereka, loh, ketika istisqa Rasulullah itu doanya tidak menengadahkan tangan ke arah langit. Tetapi beliau tang terapak tangannya itu berada di menghadap ke arah tanah, ya ke arah bawah, kemudian punggung tangannya itu yang menghadap ke arah langit. Sebagaimana ketika kita menghadapkan telapak tangan kita ke bumi itu tidak menunjukkan Allah taala berada di bumi demikian juga ketika kita menengadah ketika kita menengadahkan tangan ke arah langit itu juga tidak menunjukkan bahwasanya Allah taala berada di langit Amin. Nah. Demikian juga. Wa bi annahu sallallahu alaihi wasallam nahal musalliya dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang yang salat ayyarfa'a ra'sahu ila sama' yaitu apa melarang orang yang sholat untuk mengangkat kepalanya ke arah langit jadi kalau orang lagi sholat dia mendongakkan pandangannya atau kepalanya ke arah langit maka orang ini terjatuh dalam terjatuh dalam hal yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak bisa ya dilarang oleh Rasulullah orang itu menengadahkan wajahnya ke arah langit. Nah, sekarang bantahannya gimana? Ini bantahannya. Uh, Walau kan Allah mutahayizan fi jahatil ulwi, seandainya Allah Ta'ala seandainya Allah Ta'ala bertempat di arah atas, kama tazunnul musyabbihatu, sebagaimana yang uh, uh, dikira oleh orang-orang mana manahana an raf'i abu fi salah, niscaya Rasulullah tidak akan Rasulullah ya niscaya Rasulullah tidak akan melarang kita untuk mengangkat pandangan kita dalam sholat ila sama ke langit ya, jadi gitu jauh ya, sini gimana seandainya uh, memang seperti yang dikatakan oleh orang Wahabi, Bahwasanya Allah Ta'ala itu berada di arah atas di langit, ya niscaya Allah, niscaya Rasulullah tidak akan melarang kita, ya tidak akan melarang kita untuk menengadahkan wajah kita ke arah langit ketika kita sedang sholat. Tapi kan itu dilarang. Berarti Allah Ta'ala tidak di langit. Nah, itu maksudnya. Wa bi annahu sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u isba'ahu al-musabbihata inda illallah fitahiyyat. Demikian juga dibantah dengan hadis yang ketiga bahwasanya Rasulullah mengangkat telunjuknya ya telunjuk ketika mengatakan illallah fit tahiyat pada tahiyat wa yuhniha dan Rasulullah menundukkannya sedikit. Jadi begini. Ketika kita tahiyat ya, namanya bangun untuk tahiyat. Dari sujud. Maka ketika kita sudah duduk, awal duduk, tangan kiri kita itu semuanya terbuka. Maksudnya enggak di enggak digenggam. Teruraikan tangan kiri kita. Nah, di situ tangan kanan kita apa? Semuanya di tergenggam kecuali jari telunjuk. Nah, gitu. Nah, nanti ketika sudah ilallah. nanti kita menggerakkan uh, telunjuk kita itu. Ya, mengangkat telunjuk kita itu. Uh -uh. Subhanallah. Jadi itu ya. Jadi mengangkat telunjuk kita, ya mengangkat telunjuk kita ke atas gitu. Nah, setelah itu di apa namanya dan di uh, dan direndahkan sedikit, tidak di, dibungkukkan begitu. Hmm. Nah, seandainya jadi sekarang dalilnya gimana? Ini Falau kana al-amru kama taqulu sebagai seandainya hal ini seperti yang dikatakan oleh orang musyabbiha yaitu bahwasanya Allah taala itu berada di arah atas katanya apa ma yuhniha niscaya maka na yuhniha niscaya Rasulullah itu tidak akan menundukkannya menundukkan ini telunjuknya. Ila sama, tetapi Rasulullah akan mengacungkan telunjuknya itu ke arah langit. Wa kullu sabitun hadisan andal muhadisin dan hadis-hadis ini semuanya itu apa namanya disebutkan ya oleh para ulama hadis. Sekarang al atau faalul itu apa yang akan dilakukan oleh orang wahabi terhadap musyabbih sekarang. Jadi begitu. Jadi kita bantahnya gimana saya simpulkan bahwasanya bantahan kita terhadap orang wahabi itu ya ketika mereka mengatakan bahwasanya uh, di antara bukti bahwasanya Allah taala berada di langit yaitu dengar ketika kita berdoa kita menengadahkan tangan ke arah langit. Kita katakan dalam istisqa ketika ketika istisqa doa istisqa Rasulullah itu tidak menengadahkan nah tangannya ke arah langit tetapi justru perut tangannya itu ke bawah dan punggungnya ke atas. Lah ini tidak menunjukkan Allah taala di bawah. Demikian juga ketika kita menengadahkan tangan ke arah langit, ketika kita berdoa, tidak menunjukkan Allah di langit. Yang kedua, dibantah dengan larangan Rasulullah terhadap orang yang sholat untuk mengangkat kepalanya ke arah langit. Seandainya Allah Ta'ala berada di arah langit, di atas, niscaya ya, eh, Rasulullah tidak akan melarang orang sholat untuk mengadahin kepala, ke, menghadapkan wajah ke arah langit. Kemudian, yang ketiga, dibantah lagi dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Bahwasanya, ketika beliau tahiyat dan mengucapkan "illallah", beliau mengangkat sedikit ke arah atas. Apa namanya, beliau mengangkat ini jari-jarinya dan sedikit menundukkan ke arah bawah sekarang seandainya Allah Ta'ala berada di atas, niscaya Rasulullah akan mengacungkan jari-jarinya ke arah atas. Nah, begitu. Apa yang akan dilakukan oleh orang wahabi sekarang? Dan kami menamai masjid itu dengan baitullah la'alla لا yaskunuha bukan dikarenakan Allah taala tinggal di masjid itu baliannaha amakin mu'addatun li dzikrillah wa ibadati. tetapi dikarenakan masjid itu adalah tempat-tempat yang disiapkan untuk berzikir kepada Allah dan menyembah Allah taala jadi gitu ya jadi kita nyebut masjid itu baitullah kita sebut masjid itu rumah Allah. Ini bukan berarti Allah Ta'ala tinggal di, itu, di masjid. Nah, tetapi kita sebut dengan Baitullah atau Baitur Rahman. Itu dikarenakan tempat tersebut disiapkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disiapkan untuk mengesahkan dan mengagungkan Allah Ta'ala. Nah, begitu ya. Wa yuqalu fil arsy dan dikatakan uh, tentang arsy bahwa arsy itu adalah jirmun, suatu benda adzahullah yang Allah taala siapkan liyatu fa bihil malaikatu untuk dijadikan tempat tawaf oleh para malaikat kama yatuful mu'minuna fil ardi bil ka'bah sebagaimana orang-orang mukmin tawaf di muka bumi di Ka'bah, nah, jadi begitu. Oh ya, jika teman-teman ini ya yang mempunyai pertanyaan bisa langsung ditulis ya di ruang chatting. Insya Allah tidak lama lagi kita akan selesai. Nanti kita masih lanjut. Allah. Wa kadzalika yakfuru man yaqul. Demikian juga kafir orang yang mengatakan Allahu yaskunu quluba auliyaihi. Allah taala bertempat tinggal di hati para walinya atau menempati hati para walinya ingka nayaf hulul jika meyakini perkataan, jika memahaminya eh, dengan keyakinan hulul. Jadi maksudnya begini, nah, ada juga sebuah eh, pernyataan. Eh, ini pernyataan ini adalah eh, perkataan yang terlarang. Ya, orang sebagian orang-orang yang uh, menisbatkan diri mereka kepada tasawuf tetapi tidak berilmu, mereka mengatakan, "Allah Ta'ala uh, tinggal atau berdiam di hati para walinya." Maka di sini, jika dia memahami dari perkataan ini, bahwasanya memang Allah Ta'ala itu berada di dalam ya di dalam hati hambanya Allah di situ tinggal di situ maka orang ini dihukumi keluar dari agama Islam tetapi kalau dia memahami bahwa hati orang-orang wali itu cinta terhadap Allah Taala ya, maka orang ini tidak dihukumi keluar dari Islam tetapi perkataan ini adalah perkataan yang terlarang yang tidak boleh diucapkan begitu ya Insya Allah taala di pertemuan selanjutnya kita akan membahas ya tentang yang berkaitan dengan Isra Mi'raj. Karena orang wahabi itu mereka sering bilang begini, Rasul Rasulullah kan naik ke langit. Nah Allah Taala Rasulullah pada malamnya Rasul naik ke langit. Dan itu untuk bertemu, bahasanya mereka bertemu dengan Allah Taala. Ini perkataan untuk bertemu dengan Allah ini tidak ada dalilnya. Kemudian mereka bilang, oh itu kan Nabi mendengarkan wahyu di langit, kewajiban sholat. Berarti kan Allah di langit. Mereka sering bilang begitu. Insya Allah Ta'ala, ya di pertemuan selanjutnya kita akan bahas masalah ini. Dan juga beberapa hal lainnya yang yang perlu kita dengarkan. eh Insya Allah Ta'ala. Baik, mungkin kita sampai di sini terlebih dahulu. Ya, pembahasan kita pada hari ini semoga dipermudah oleh Allah taala, diberikan keistimewaan. Kita tutup dengan bacaan tahlil la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ala alihi wasallim. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله عنا كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته